sih ekosistem tambak itu, ekosistem tambak adalah interaksi yang kompleks antara komponen abiotik dengan biotik, antar komponen abiotik dan antar komponen biotik di dalam tambak. Interaksi terjadi karena saling berhubungan, saling membutuhkan, dan saling mempengaruhi. Interaksi berjalan karena melibatkan banyak proses di dalamnya, baik antar komponen maupun antara faktor-faktor dalam komponen ekosistem, dan selalu bergerak dalam rangka untuk mencari keseimbangan ekosistem. Apa yang dimaksud komponen abiotik? Komponen abiotik merupakan komponen ekosistem tidak hidup yang terdiri dari faktor fisika dan kimia. Faktor fisika meliputi cahaya, suhu, pH, SS, PDS, dan lain-lain. Sedangkan untuk faktor kimia meliputi salinitas, pH, oksigen terlarut, karbon dioksida, alkalinitas, hardness, fosfor, nitrogen, sulfida, dan lain-lain. Komponen biotik itu apa sih? Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari organisme hidup yang dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu yang pertama produser. Produser adalah komponen biotik yang mampu mensintesis bahan organik dari bahan anorganik. Komponen produser ini terdiri dari organisme autotrof yang didominasi oleh fitoplankton. Kedua, konsumer. Konsumer adalah komponen biotik yang hanya mampu mensintesis bahan organik dari bahan organik makanannya. Konsumer ini terdiri dari organisme heterotrof yang ditambak terdiri dari golongan zooplankton, zooventus, dan udang atau ikan. Kemudian yang ketiga, dekomposer. Dekomposer adalah komponen biotik yang melakukan serangkaian proses dekomposisi bahan organik limbah yang kompleks menjadi bahan organik lebih sederhana dan proses mineralisasi menjadi senyawa anorganik. Dekomposer ini terdiri dari kombinasi organisme heterotrof dan autotrof yang ada pada tambak yang didominasi oleh bakteri. Interaksi komponen ekosistem itu seperti apa sih? Dua kelompok besar ekosistem, yaitu komponen abiotik dan biotik, saling berinteraksi. Demikian juga faktor-faktor di dalam komponen abiotik dan komponen biotik. Berikut ini adalah beberapa contoh interaksi antara faktor dalam komponen abiotik dan komponen biotik, serta interaksi antar komponen abiotik dan komponen biotik. Interaksi antar faktor dalam komponen abiotik itu seperti apa sih? Perubahan salah satu faktor abiotik akan menyebabkan satu atau beberapa faktor abiotik yang lain akan mengalami perubahan. Seperti faktor cahaya akan mempengaruhi suhu. Kemudian suhu dapat mempengaruhi kelarutan gas-gas yang terlarut dalam air dan kerapatan air. pH akan mempengaruhi bentuk senyawa kimia dalam air seperti
karbon, hidrogen, fosfor, dan sulfur serta potensial redoks. Salinitas dapat mempengaruhi konsentrasi ion-ion dalam air, konduktivitas, dan tekanan osmosis terhadap organisme perairan. Kemudian artinya satu kesadaran dapat mempengaruhi alkalinitas dan fosfat. Interaksi antar faktor dalam komponen biotik seperti apa sih? Komponen biotik dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu produser, konsumer, dan dekomposer. Masing-masing saling berinteraksi satu sama lain. Perubahan salah satu komponen biotik akan mempengaruhi komponen biotik yang lain untuk berubah. Setiap komponen biotik menjalankan proses sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pada saat melakukan proses, suatu komponen biotik membutuhkan material input yang dihasilkan dari proses komponen biotik yang lain dan juga menghasilkan material input yang dapat dimanfaatkan oleh komponen biotik lain.